kenali apa yang ada kat tangan saya ni. Ni binatang ni. Yang ni kita panggil recorder. Okey, recorder ni dia ada 1 2 3 4 5 6 7 lubang. 7 lubang. Dan di belakang dia ada 1 lubang. 4 lubang. Depan dia 7 lubang. Dan kepala dia ni boleh cabut untuk cuci dan sebagainya. Yang ni boleh cabut, pasang balik. Okey. Di bawah ni pun boleh cabut. Dia ada 1 lubang. Okey. Untuk menggunakan recorder ni setiap kali bermain mesti lubang di bawah ni kena tutup. Kena tutup. Kalau dia tak tutup, dia akan bunyi sombang. Apa? Sekiranya kita tutup, setiap apa juga lagu yang kita nak main, kita kena tutup lah. Okay, sekarang saya cuba mainkan natang ni. Kalau tak tutup, dia akan sombang. Nampak? Tapi ada kalanya kena buka juga. Okey, sekarang saya tunjuk macam mana cara untuk bermain recorder. Saya akan buat lagu takbir raya. Pasal nak raya ni, dekat-dekat nak raya lah ni. Sorry. Tak apa nak jadi. Kali ni. Sampai jari dia pusing sikit. Sekali lagi. Untuk takbir raya ya, pastikan lubang di bawah ni kena tutup. Kalau tak mampu, boleh tutup dengan selotip. Okey, kita cuba lagu Nustan. Recorder. Sekian, itu saja pelajaran hari ini. Esok kita akan belajar tabla pula. Terima kasih.